sahabatku. Sahabatku semua bisa dilihat di sana ada bapak nelayan ya, yang dari tadi pagi sudah berjuang mencari ikan ya. Ibaratnya, ibarat kata kita hidup ini hiduplah dengan senyaman-nyamannya gitu ya. Duduk manis tetapi rezeki datang begitu ya. Nah, tetapi tidak semudah itu sahabatku, karena dalam kehidupan ini biasanya kita mengalami persoalan-persoalan hidup yang terkadang tidak kita harapkan kehadirannya. Tetapi justru disinilah Allah menciptakan kita sebagai umat-umat yang kuat begitu ya. Sebagai umat yang siap menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang kita sebut dengan bungkus permen. Ketika sahabatku, saudaraku siap menerima sesuatu hal sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak kita inginkan, saat itulah sesungguhnya kita sedang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, ketika kita baru keluar dari rumah, kita sudah terburu-buru padahal kita sudah melakukan sholat duha, kita sudah berzikir pagi dengan panjang gitu, dan kita sudah niat ikhlas melakukan pekerjaan kita hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baru 50 meter kita keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang menyerempet kita di jalan raya itu. Nah, saat itu ketika saudaraku, sahabat semua mampu mengucapkan kata syukur, alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya Allah, engkau memberikan saya bungkus permen, saya yakin engkau akan memberikan kebaikan setelah ini, maka saat itulah sahabatku telah mendapatkan rezeki yang sesungguhnya.